Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dari kolam ikan Sanjoyo. Kali ini saya jelaskan seputar dunia peternakan ikan lele sop. Salah satunya saya akan membahas tempat pemijahan ya. Mungkin pada video sebelumnya saya telah membahas tempat pemijahan untuk ikan lele, namun itu dalam media tanah ya. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang cara memijahin ikan lele ini yang baru tahap bertelur. Mungkin pada video sebelumnya saya telah membahas itu ikan lele yang sudah terbiasa atau sudah bisa bertelur. Namun kali ini saya akan membahas tentang awalan ikan lele yang baru tahap bisa bertelur itu dengan antara dua media, yaitu di sini dengan kolam yang pertama ini ada ukuran 1,5 ke 2 meter, dan yang satu lagi itu 80 cm ke 2 meter ya. Kenapa saya bedakan dari kedua kolam tersebut? Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Kita di sini kita lihat dulu untuk yang ukuran kolam kecil. Ini dengan media ukuran kolam itu panjang 2 meter dan lebarnya 80 cm. Kalau ketinggian itu sama, itu di 40 cm ya. Oke, langsung kita bahas yang pertama. Kenapa kita bedakan antara kedua kolam tersebut ya? Yang pertama, untuk ikan lele yang awal baru mijah itu dalam usianya kan masih muda dan dia belum terbiasa, itu pastikan kondisi kolam lebih baik itu sempit seperti ini ya, agar mudah dalam berinteraksi bertelurnya, itu lebih mudah dan yang pasti itu memudahkan ikan lele ketika bertelur. Karena untuk awalan ikan lele yang baru tak bertelur itu biasanya akan lebih mudah dengan media yang sempit seperti ini, berbeda dengan media yang panjang atau lebar seperti ini. Ini untuk media yang lebih panjang dengan ukuran 1,5 ke 2 meter, ini untuk ikan lele itu yang sudah terbiasa. Jadi ukurannya nanti kalau sudah terbiasa bisa dengan media ukuran yang seperti ini ya. Kalau masih dalam tahap belajar, lebih baik agak sempit seperti ini agar kondisi lele itu dalam bercinta atau dalam sistem nanti berkawinnya itu lebih mudah ya, dengan media yang sesempit mungkin seperti ini. Karena pada dasarnya ikan lele yang belum terbiasa itu dalam media yang terlalu lebar seperti ini, itu biasanya nanti kalau bertelur itu agak sedikit lambat ya. Jadi di waktu pun kita harus atur. Untuk ikan lele yang belum terbiasa itu pastikan kita menaruhnya di kolam atau media tempat pemijahan itu agak lebih awal, yaitu jam 3 sore ya. Berbeda dengan indukan lele yang sudah terbiasa, kita bisa naruh di jam 5 sore. Perbedaan waktu tersebut sangatlah berarti sekali, karena kondisi ikan itu antara yang sudah terbiasa dengan yang belum terbiasa itu dipastikan harus benar-benar sesuai dengan waktunya, karena itu sudah prosedur dan waktu ikan untuk bertelur. Oke, mungkin mohon maaf ini agak sedikit gangguan karena kolam belum sempurna atau belum jadi total. Ini masih dalam tahap pembangunannya. Nanti kita akan review selanjutnya itu untuk tempat kolam yang media yang sudah jadi ya. Ini untuk ukurannya saja saya memberikan sedikit gambaran atau wawasan ya tentang cara media kolam untuk bertelur pemijahan pada ikan lele yang baru awal mijah. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, untuk ikan lele yang baru mijah sebaiknya itu dengan media kolam yang sempit seperti ini, dan untuk yang sudah terbiasa itu dengan media kolam yang ukurannya 1,5 atau 2 meter. Jadi perbedaannya seperti itu untuk teman-teman semuanya. Mungkin yang ingin lebih jelasnya detailnya tentang penjelasan pemijahan ikan lele, langsung aja komen di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya tentang seputar dunia peternakan ayam bangkok dan ikan lele. Kolam ikan Sanjoyo, mantap.